puluhan tahun alami krisis air bersih, harapan warga Desa Buan Utara hadir usai dibangunnya sumur bor. Ya, hal ini diinisiasi oleh seorang Babin Kamtibmas, Bripka Hendro Stanley, yang membangun dua unit sumur bor bagi warga. Semangat para warga Desa Buano Utara di Pulau Buano, Kabupaten Seram bagian barat Maluku terlihat kala peralatan air bersih tiba. Secara gotong royong, ratusan pipa air langsung dipikul ke lokasi sumur bor yang sedianya digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke desa. Bertahun-tahun Desa Buano Utara mengalami krisis air bersih. Kondisi ini menggugah hati seorang anggota Babin Kamtibmas, Bripka Hendro Stanley Benharte Hutora, menyisihkan gajinya untuk membeli pipa dan pembuatan sumur bor. Nah, kami sangat berterima kasih karena dengan kontribusi dari pihak kepolisian, maka hari ini kami bisa, insya Allah, kami bisa menikmati air bersih dalam jangka waktu. Ide membuat sumur bor pertama kali digagas Bripka Hendro Stanley saat pertama kali bertugas tahun 2018 lalu. Ia kerap melihat kondisi warga selalu kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau tiba. Perlu berjalan kaki hingga belasan kilometer untuk menuju sumber air terdekat. Pembangunan bukan tanpa kendala, terbatasnya biaya jadi persoalan utama. Perlu waktu 4 tahun untuk Bripka Hendro Stanley kumpulkan uang hingga 30 juta rupiah. Nah, ternyata saya mendapatkan bahwa banyak sekali keluhan masyarakat terkait dengan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat program ini. Saya mencoba untuk menyisihkan sedikit demi sedikit dari tunjangan saya, tunjangan Babin Kamtibmas yang saya peroleh, sampai pada tahun 2022. Inovasi ini diharapkan dapat meringankan beban para warga dalam memperoleh air bersih yang layak. Selain itu, perlu dukungan penuh dari pemerintah untuk membangun banyak sumur bor agar efek pembangunan bisa terasa di semua wilayah. Bahtiar Kuamual melaporkan untuk NET. Terima kasih, Pak.